layak juga digelar sebagai unsung hero. Ada lah risau juga sebab berjumpa dengan orang awam. Tak tahu keadaan sebab penyakit dia tak menampak. Secara dekat pun banyak yang dah sedap lah. Banyak yang orang apa dah letak gantung ke semua. Sampai dalam tu semua elok dah. Ikat pun semua okey, alhamdulillah lah. Balik-balik kerja tu apa mandi-mandi pakai apa kerang kita pastikan diri dulu lah baru nak bersama keluarga sebab kita tak mau penyakit ni bawa balik ke rumah lah kalau ada kan. Tapi apa kami buat aja pun ikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. So ada risau tak? Risau tu risau juga tapi orang kata apa kita kena buat jugalah kan. Ya dengan jawab kita. Macam kami orang kata sebelum buat kerja ni kita pakai sanitizer ke apa, pakai pakaian lengkap, pakai mask. Habis buat kerja pun kita kena basuh balik lah, buat benda tu balik berulang-ulang tak apa. Jadi kita sihat lah. Pekerja-pekerja idaman layak juga digelar sebagai unsung hero ataupun kita cakap sebagai essential workers ataupun hero yang tidak didendangkan kerana mereka terdedah kepada risiko namun mereka juga sanggup mengambil risiko itu dengan dengan berlangkah hati-hati untuk kebersihan dan juga untuk keselesaan orang ramai.